Puluhan mahasiswa Undana Kupang mengikuti workshop penyutradaraan film dan televisi. Untuk workshop penulisan feature TV, mahasiswa Undana ini berhasil membuat dua berita feature TV yang menarik. Puluhan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Undana ini terlihat antusias mengikuti workshop penyutradaraan film dan televisi. Kegiatan ini digelar Unit Kegiatan Mahasiswa atau UMK Audiovisual dan Konten Kreatif Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sospol Universitas Nusa Cendana. Khusus workshop televisi, mereka diberikan materi terkait produksi berita televisi, teknik pengambilan gambar, dan membuat berita feature TV. Dosen pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Audiovisual dan Konten Kreatif Program Studi Ilmu Komunikasi, Maria Via Dolorosa Pabaswan mengatakan, dalam workshop ini menghadirkan narasumber dari sutradara film dan juga produser berita dari iJuz TV Kupang. Jadi tujuan diadakan workshop pelatihan penyutradaraan film dan televisi ini, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya anak-anak UKM audiovisual dan konten kreator untuk mereka memperdalam ilmu tentang sinematografi, penyutradaraan, dan perfilman. Nah, kenapa ada juga televisi? Karena memang televisi ini sangat dekat dengan ilmu komunikasi, sehingga memberikan juga kesempatan bagaimana anak-anak bisa tahu proses produksi berita dan juga menghadirkan narasumber praktisi media. Adapun untuk produksi televisi sendiri, setelah diberikan materi, mahasiswa berkesempatan membuat berita feature TV. Dan dalam waktu 3 jam, dua kelompok mahasiswa ini menghasilkan dua feature TV. Dari Kupang, Fabianus Benge, tim iNews melaporkan.